Dan aku mohon. Nah, jadi pada hari ini kita akan lomba menggambar dengan teman-teman yang ada di sini. Ada si Windianata, Fanny Chandra, dan KK. Halo. Halo, aku krik krik krik. Halo. Yang jawab cuma aku. Dan tentunya Momon ditemani oleh si kucing garong, yaitu si Atom. Nah, gak usah kita sapa. Ya udah, langsung saja. Kok jadi cewek, Tom? Jangan kau ini juga di sini. Aku lagi dikelilingi sama cewek. Makanya aku mau jadi cewek aja. Jangan diikuti, guys. Jangan. Ya udah, guys. Langsung saja kita mulai. Yeay. Ngomong ini mau gambar apa, Mon? Oke. Pertama kali aku akan menjadi jurinya. Kalian harus menggambar aku bersama cowok ganteng. Oke. Sama cowok ganteng. Sama cowok ganteng. Kenapa? Cowok ganteng. Sangkin stresnya kamu gak punya cowok. Kamu begitu. Oke, siap. Momon, yuk. Sini dulu Momon. Aku mau lihat mukamu dulu, siap. Momon. Mana? Ini muka. Momon berdiri di sini, berdiri begini, di sini berdiri. Iya. Kita akan berdiri di sini. Sekarang aku mau foto dulu, bentar ya. Mau foto dulu ya. Siap. Momon itu mukanya pink enggak sih? Agak pink ya, kepingan. Iya, Momon itu mukanya tidak seperti manusia pada umumnya, guys. Warnanya pink. Aku suka sekali dengan itu ya. Iya, warnanya pink loh. Ih, beneran. Gak bohong aku. Tapi gak seping itu juga, woy. Itu kayak kena penyakit aku. Kamu juri tidak boleh komplain. Oh iya. Asyam, iya. Oh ya ampun. Kok berani marahin juri sih? Jangan hitam mukaku. Nah, kamu gak boleh keluar dari zona. Kamu diam di sana. Astaga nih anak. Tenang, Mon. Walaupun pink-pink begini, kamu pasti jadi cantik. Ush, kalau di tangan Fanny Chandra sih aku percaya. Cumanya takutnya di Atun aja. Jadi tenang. Di tangan Atun jadi apa? Kau tenang, Mon. Kau tenang. Fanny Chandra baru kenal kau berapa lama? Aku udah lama. Kau... Oh ya, ampun. Itu masalahnya. Kalau aku yang menggambar, dijamin. Super. Percaya kamu sama Atun? Enggak. Oke, wih, rambutmu ini ribet kali, Mon. Iya, ada layer-layernya. Mau aku dansa enggak, nah, untuk kalian nih, supaya kalian terhibur di sini, nah. Ngingok. Aduh. Konsentrasi seniman, jangan merusak konsentrasi seniman, oke? Okay? Oh iya, oke. Okay. Siap, Windianata. Aduh. Mon, kalau kamu botak gimana, Mon? Jangan! Buka bobon lagi ya? Iya, buka bobon lagi. Botak aja gimana? Jangan, jadi bokmon itu, botak momon. Jangan. Oke, okay, karena si momon kan biasanya kan jelek. Kali ini aku gambar lebih cantik dikit lah, gak masalah. Jahat bener. Jahat banget. Jahat kali. Windianata, mau lihat contoh muka aku yang lucu lagi? Nggak usah. Udah enak. Terlalu manis ya. Dia bilang, kenapa harus gambarin kamu, Mon? Manis ini muka. Diabetes. Ya ampun. Oh iya, Momon rambutnya dua warna. Aku baru ingat. Satu agak-agak keputihan, baru di bawahnya lebih pink. Putih? Gitu. Putih? Kamu berubah, Momon? Berubah? Iya, udah tua nih, Momon. Udah tua? Kasian Momon, tekan like untuk membantu Momon. Iya guys, kasian guys, rambutnya berubah guys. Kasian guys. Lebih kasian lagi dia pengen digambarin cowok, ya udahlah aku kasian. Oh, harus sama cowok ya, aduh. Oh iya, sama cowok ya, Mon. Maaf ya, Mon. Oh iya, satu aja ya, Mon. Lupa. Satu aja ya, Mon. Gak bisa, permintaanmu terlalu berat, Mon. Satu aja ya. Berusaha lagi next time ya, Mon. Aduh, kasihan lu guys, Momon ini ya. Kelamaan jomblo, jadi minta digambarin sama cowok. Iya, kasihan banget. Guys. Kalian sudah mengerti kan apa yang menjadi penderitaan aku selama ini. Masuklah ke dunia wibu, kau niscaya kamu akan bahagia, Momon. Masuklah ke dunia wibu. Serius, aku masuk ini kalau dapat cowok. Iya, cowok dua dimensi, Mon. Cowok dua dimensi. Tolong ajarin dia itu ya. Karena dia kadang-kadang kalau ketemu aku, dia bilang, Tun, coba dong panggil aku sayang, aku pengen denger aja sih. Ampun, menipu! Dusta, jangan ada dusta di sini, tidak ada. Tolong, jangan kau berdusta di sini, neraka kau. Oke, waktunya udah habis nih. Kita langsung tengok ya, ini punya siapa ini? Fanny Chandra, oh my god, mataku itu seperti iblis di sini. Ini kenapa muka aku pink?
Aduh. Ini siapa ini? Oh, ini aku dapat cowok, Tun. Kamu lihat. Cowok, huh? Cowok Upin Ipin. Astaga, cungkring sekali dirinya. Oh. Gak betul ini. Udin. Udin dong. Astaga. Udah. Dan ini punya siapa? Wih, Kay. Punya Kay. Aku lagi mikirin cowok di sini. Lihat, cowoknya cungkring juga dan badan aku. Stickman? Stickman dong. Oke, ini aku kasih nilai berapa ya? Karena ini lebih detail, kita kasih nilai 8 per 10. Wow. Wih, keren. Terus ini ya. Gimana? Bagus kan? Bagus kan? Cowok di samping kayak hantu. Emang suka aku pacaran sama hantu gitu. Karena kalau orang asli gak mau, mohon mantu aja lah. Iya, enggak mau aku. Dan ini kenapa ada 70 kilo di sini? Ya ampun, terima. Ini punya Widyanata. Wah, ternyata Widyanata jago banget ya gambar. Walaupun mukaku jadi kuning-kuning kayak gini ya. Iya, mohon maaf ya. Iya, mohon maaf ya. Masih kuning, enak kan masih kuning dimakan. Kamu enak dimakan. Iya. Tapi detail banget sama mata-matanya itu. Mirip banget dengan mata asliku ini loh. Karena ini cowok loh. Ini kan cowok. Aku nih kejar cowok. Kurus kekurusan cowoknya. Enggak. Nah, untuk Widyanata aku kasih nilai 9/10. Wih, keren. Pemenangnya Widyanata. Yeay. Padahal aku gambarnya paling besar loh. Enggak, ada 70 kilo enggak terima aku sama pacaran sama si Anton ini. Enggak mau aku. Okay, sekarang giliranku. Aku mau minta kalian buat gambarin aku waktu nikahan, guys. Gambarin aku pakai baju nikah. Yes. Siap. Siap. Oh, okay. Pasti wow. Cantik. Walaupun aku jomblo dan nggak pernah pakai, aku ngerti kok. Okay, teman-teman, di sini kita gambar rambutnya dulu. Huh? Nah, kita bikin rambutnya lagi di sini. Kita bikin wajahnya, guys. Gini-gini, mau rambutku oren? Iya, salah. Ini baru bikin nih lah. Rambutku oren. Jadi warna ini. Itu. Hitam, nah. Udah diperbaiki. Ya, hitam. Coklat boleh. Kayak ini coklat sih ini. Oke, kita gambar ini. Nah, tinggal gaunnya kan. Ya. Gaunnya warna apa? Warna hitam. Huh? Kayak winter. Kayak Wednesday. Putih dong. Putih dong, lo. Kupikir kayak Wednesday kan, pakai gaun warna hitam. Oh iya, ini Nata nih, hitam-hitam nih, senangannya Nata. Oke, teman-teman, kita buat matanya satu di sini. Ini mata kamu kenapa jadi suram ya di sini ya? Kacamata hitam, Mon. Suram banget. Tunggu. Aku akan tambah putih supaya lebih ceria di sini kan. Tambah putih, bisa kan? Waduh. Nah, kayak gini, nah. Mata anime. Mata anime. Mantap. Bagus. Oke, di sini kita buat mulutnya. Dia senyum bahagia karena menikah ya kan. Bahagia banget. Wih, bahagia. Oke, kita kasih gigi di sini. Wih. Tunggu, jangan nyontek tuh di sini. Awas. Apa keren gitu. Enggak ya, itu ada kalung emas. Kare gelang. Kalung emas dari mana? Kare gelang ya. Udah, aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah. Tangan di atas. Letakkan puas kalian. Oke, saatnya menilai dari Momon. Mata anime, iya, aku suka. Apa ini tulisannya? Karet gelang. Mana ada aku nikah pakai karet gelang? Aku ngadi-ngadi. Gadi-gadi nih Atu. Gadi-gadi. Nasi bungkus. Tapi lucu, aku suka. Aku kasih nilai 10 dari 10. Terima kasih. Next, kita pindah ke punyanya Nata. Cute sekali Nata. Ada tulisannya, guys, aku nikah. Aku kasih nilai 10 dari 10 lah. Next. Aduh.
Padu atur, lengkap sekali. Ada suamiku, aku kasih nilai 10 dari 10 juga ya. Berikutnya Kay, ini lucu banget sih. Tapi kenapa suamiku kok jadi kering? Ya tapi gak apa-apa, soalnya gambarku yang ini tuh sangat-sangat cute. Jadi aku kasih 10 dari 10 juga. Yeay, keren. Berikutnya giliran siapa? Sepertinya kalian harus gambarin aku cowok ganteng nih. Oh gitu, oke. Tolong ya, gambar yang ganteng-ganteng ya. Steamer aja lah, steamer lah, udah. Ya. Oke, kita gambar. Mon, udah aku bilang, aku tadi dari muka, bukan cuma rambut orang. Iya, dari buah mukanya. Ini anak, kau tengok. Terus barang aku di mana? Kau gak gambar sispek? Gak ada sispek kau ya, cungkringnya. Oke, kita bikin matanya guys di sini. Kita kasih warna biru untuk matanya. Ya. Warna kamu biru. Suka kan, Tun? Kamu suka kan? Ya sudah. Bilang suka enggak? Bilang suka enggak? Oh iya ya, suka. Di sini kau diancam, Tun. Enggak bisa kau ngapa-ngapain. Iya, Tun. Oke, udah. Wow. Udah. Aku udah. Mau dari mana dulu, Tun? Ya, aku enggak sanggup di sini. Kita mulai dari si Keke. Keke. Keren! Kalau Kion ini palsu! Palsu ini, aku palsu ini. I like it. Coba aku ngaca dulu, coba liat mulutku apa seperti itu. Oke. Kalau aku lihat dari bentuknya begitu mantap. Cuma itu hidungnya kok cuma dua titik, agak aneh. Kalau gitu aku kasih lah ini nilainya. Ya udahlah, 10 per 10 lah. Karena udah kiowo-kiowo ya. Wih, keren! Ini kenapa macho sekali ini aku? Tadi waktu aku kesini aku tidak melihat ada kumis-kumis. Kenapa sekarang dia tambah kumis? Katanya mau laki. Ini laki ya. Laki dong. Gak ini tuh. Ini kayak dagunya Squidward loh. Handsome Squidward. Ya niatnya kayak gitu. Tolonglah. Tapi ya sudah lah ya. Memang si Win dia pengen melihat aku sebagai cowok macho. Laki 10 per 10 kalian laki. Laki. Kenapa? Karena gambarin aku segala macam jenis ada ya kayaknya. Ini di sana dia. Jadi laki ini dari bayi. Versi bayi lucu kan? Lucu. Ini 100/10. Mantap. Ayo, aku saatnya kembali ke rahim ibu. Jadi bayi lagi. Jadi bayi lagi. Aku pengen bilang tidak lucu tapi takut ntar Andreas cari aku lucu. Aku kasih kamu satu. Oh enggak jadi 1-1-0. 10 ya. 10 per 10 ya. Sekarang kita coba cari momon. Ini. Versi anime. Wow. Anime banget. Momon. Cute banget. Aku dengan penuh cinta. Itu. Enggak ada cinta-cinta di sini untuk kau. Ternyata selama ini. Bagus kan? Tunggu dulu. Kak, itu bagus kalau ada begini, Mon. Bentar ya, aku tambah tulisan lagi nih di sini. Kamu kurang, tuh. Apa? My idol. Oh, idol. My dodol. Keren banget. My idol, ya udahlah. 10 pas 10 buat si Momon. Ya. My dodol. Memuja diam-diam ya, memuja. Oke deh teman-teman, video kita sampai di sini ya. Tapi di sini belum ada si Windianata dan Keke. Soalnya videonya udah kepanjangan guys. Nah jika teman-teman ingin Momon melanjutkan video ini, kasih like di video ini sampai angka 10.000 ya. Nanti akan